Halo guys, balik lagi sama gue Jedrel. Hari ini kita akan lanjutin lagi Pokemon Go. Hari ini gue akan memberitahu kalian trik untuk meng-evolve Eevee. Kita lihat dulu Eevee ini yang mirip apa? Kayak anjing gitu. Ya ini Eevee. Nah, kalian bisa lihat ini gue udah punya 53 candy. Dan untuk meng-evolve si Eevee ini kita butuh 25 candy. Jadi gue bisa evolve 2. Dan di video sebelumnya gue udah evolve 1 Eevee jadi yang air, jadi Vaporeon. Nah, di video kali ini gue mau nyoba lagi trik untuk evolve Eevee, tapi bukan yang tipe air, melainkan yang satu tipe api, yang satu lagi listrik. Jadi ntar gue punya lengkap ada 3 tipe. Jadi triknya adalah sebelum kalian meng-evolve si Eevee ini, kalian harus mengganti namanya dulu baru di evolve. Di video sebelumnya gue udah coba ganti namanya jadi si Rainer. Kalau Rainer itu jadi yang tipe air. Dan untuk tipe api, kita harus ganti nama dia jadi Pyro. Dan untuk tipe listrik, kita harus ganti nama dia jadi Sparky. Kalau nggak salah, ya Sparky. Oke, jadi sekarang kita evolve si Eevee ini. Gue punya CP-nya yang paling gede ini, 634 sini. Oke, kita coba ganti namanya dulu. Kayaknya gue usah pakai Lucky Egg di video ini. Gue cuma akan evolve si Eevee doang. Dan gue membuktikan apakah trik itu benar atau tidak. Kita coba aja langsung. Eevee, ini mau diganti. Ganti dulu namanya. Oke. Kita ganti dulu jadi Pyro. Kita coba yang api dulu, guys. Pyro. Pyro. Piri. Pyro. P-nya gede. Pyro. Oke. Langsung aja kita evolve. Ini CP-nya 634. Semoga di atas 1000. Oke. Pyro. Come on. Wow. Oke, kita tunggu dia. Kalau yang ini, yang api itu namanya apa ya? Apareon gitu. Wow, bener guys. Keren. Flareon atau apa gitu, gue lupa. Gila. Keren loh. Buntutnya ada. Register to Pokédex, berapa CP-nya? Wow, 1581. Gila. Mana dia? Pyro. Mana dia? Aduh, kepencet Poliwag. Mana sih? Kok hilang? Tuh lihat dari. Oh, ini dia, CP-nya aja. Bentar. Kegeser. Kegeser mulu. Oke, ini dia si Pyro. Tuh, kalian bisa lihat CP-nya itu 1581, guys. Dan HP-nya 87. Gila. Parah. Berarti gue udah mencoba 2 kali dan berhasil 2-duanya. Yang ini yang pertama, yang kemarin tuh di video gue sebelumnya, gue coba si Rainer. Ini jadi air beneran. Dan yang barusan, Pyro jadi api. Sekarang kita coba yang terakhir, yaitu yang Jolteon. Kalau nggak salah namanya. Oke, kita coba dulu ganti namanya jadi Sparky. Kita coba. Sparky. Oke. Okay. Langsung kita evolve. Apakah benar dia akan menjadi Jolteon? Wow, bener. Hah. Yes, gue dapet. Berarti gue udah punya 3 lengkap. Ada Jolteon, Vaporeon, sama Flareon. Lengkap. Udah punya 3 evolution Eevee. Tapi itu yang baru di Pokemon Go. Di Pokemon aslinya itu lebih dari 3. Sparky. Wow, 1059. Oke, CP 1059, HP 78, guys. Candy gue sisa 5. Oh, dia berada di 3 paling atas, guys. Si Pyro, Sparky, sama Rainer. Gila. Oke, berarti dengan selesainya evolve si Eevee ini, berarti triknya itu berhasil. Kalau kalian mau evolve si Eevee ini jadi api, jadi Flareon, kalian ganti namanya jadi Pyro. Kalau listrik, jadi Sparky. Dan kalau air itu jadi Rainer. Dan sekarang gue udah punya ketiga-tiganya. Mungkin nanti gue akan coba untuk melawan Jim memakai si Pyro ini. Apakah dia cukup kuat untuk membantai Jim di daerah gue? Jadi itu dia triknya untuk evolve si Eevee ini. Kalau kalian lupa nama-namanya, gue ntar taruh di description di bawah. Jangan lupa buat komen di bawah kalau gue meluncurin main Pokemon Go. Oke, terima kasih nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!